Selamat sore, I love Jesus. Horas baru, horas juga opung. Gimana kabarnya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore, Kak. Sore juga, Agus. Halo juga, Azira. Ya, bagaimana, Cahyo? Cantik banget, Kak. Ya, makasih. Halo juga, Guardian. Selamat sore semuanya. Hai, Mikana cantik. Hai juga. Shalom, Kak. Shalom, Fiona. Gimana kabarnya, Kak? Puji Tuhan, kabar baik. Makin cantik aja kakak ini. Makasih, Agus. Shalom, GRS. Halo juga. Shalom. Natsha, cantik. Yahobu itu. Ya, Yahobu juga, Jai. Shalom, Kak. Shalom, Erwin. Dari mana, Kak? Ya, enggak dari mana-mana. Di rumah aja, saudaraku. Wah, lewat nama aku disebut. Ya, Bang Andi. Macam muka kuntilanak. Ya sudah, kalau kamu lihat aku seperti kuntilanak, terserah dirimu. Orang cantik begini kau bilang kuntilanak. Udah salah mata kau itu. Mungkin mata kau belum dikasih obat biar bisa melihat dengan terang benderang, pakai obat dulu. Cantik begini kau bilang kuntilanak. Aja yuk, mau berapa maharnya? Berani berapa? Selamat malam, selamat sore Amran. Ya, buka kameranya Bang Amran. Silakan. Halo Amran, selamat malam. Selamat malam, selamat sore. Ini apa lagi nih? Cone, Mbak. Ini ulangan 13, Mbak. Orang murtad, satu orang murtad, seluruh penduduk kota dibunuh, Mbak. Hah? Satu orang murtad? Sepuluh perintah Tuhan, jangan membunuh. Kenapa Tuhan memerintahkan untuk membunuh kepada Nabi Musa? Ulangan 20 ayat 6. Baca semua ulangan 20 itu, satu pasal itu. Baca. Perang. Baca dulu semua. Ulangan berapa? Perang. Ulangan berapa tadi? 20, pasal 20. Bukan. Ya. Hukum perang kan? Iya. Hukum perang. Kok harus berperang? Nah, ini kan hukum perang. Katanya jangan membunuh. Ya kau baca dulu. Baca itu dulu satu pasal itu. Perang kan membunuh. Iya, baca dulu satu pasal itu, baca. Mulai dari ayat 1 sampai 20. Enggak, kamu mau baca enggak satu pasal itu? Dengar dulu, dengar. Kalau kamu enggak mau baca, saya turun kamu. Baca satu pasal itu cepat. Tunggu. Kau lama sekali, kemana kau? Halo, jangan comot ayat, kebiasaan kamu ya. Kebiasaan nih polemikus, comot-comot ayat, comot sana, comot sini. Perikopnya pasal ulangan 20. Baca dulu satu pasal itu. Ini siapa ya? Saya cari dulu, tunggu, sabar. Ya udah. Jangan seperti Yesus emosian. Jangan seperti Yesus emosian, membanting dagang orang. Turun kau ya. Penghujat kau. Mana ada Tuhan Yesus emosian? Kalau Tuhan Yesus itu emosian, sudah mati kau. Sekarang kau udah langsung kau, langsung masuk ke tanah kau, membusuk kau di tanah. Kalau Tuhan Yesus emosian, mudah marah, udah mati kalian semua yang menghujat Tuhan Yesus hari ini. Kau framing aja kerjaanmu. Cinta Tuhan Yesus lebih besar dibanding dengan dosa-dosamu. Makanya kau masih hidup sampai sekarang, dikasih kesempatan kau bertobat. Gak bertobat juga kau. Kau kebiasaan
comot-comot ayat aja. Memang harus tegas Mbak, iya. Udah aku bilang kalau Tuhan Yesus emosian seperti yang kau bilang, udah mati kau dari kemarin. Gak dikasih waktu kau bertobat, hah? Bertobat kau sebelum terlambat ya. Mumpung Tuhan Yesus masih memberikan kau waktu untuk bertobat, saudaraku. Ada tadi yang taping. Kasihan kali Mbak ini cantik-cantik masuk neraka. Berkacalah cantik. Siapa yang masuk neraka? Lu apa gue? Saya ini anak kerajaan surga. Saya memberitakan Injil itu karena saya sudah diberikan keselamatan kekal. Kalau kamu kan bingung mau kemana? Saya nggak bingung. Aduh, kalau ngomong itu, mikir dulu Mbak. Saya nggak bingung. Selamat sore, Fahri. Siapa ini namanya nih? Fahri? Halo? Selamat sore. Halo, Fahri. Selamat sore. Nah, sepertinya ini jaringan lambat ya. Saya ini anak Tuhan Yesus. Surga udah diberikan sama kita. Justru kamu yang kasihan. Ya, selamat malam, Nedi. Selamat sore, silakan buka kamera saudaraku. Halo. Selamat sore, Nedi. Anak Tuhan Mas Firdaus. Ya, kita itu sudah diberikan taman surga. Sudah diberikan surga, makanya kita memberitakan Injil. Ya, selamat sore Arhas. Arhas, selamat sore. Halo. 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 Halo Arhas. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bang, ada yang mau ditanyakan atau disampaikan? Ini bahas tentang apa? Ah, di sini tanya jawab Alkitab, Bang. Ya, ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya? Bukan bahas tentang apa? Bahas Alkitab atau memberitakan Injil atau apologetika bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang Maha Besar. Tuhan Yesus Allah yang Maha Besar. Iya. Hebat banget kau bisa masuk surga loh. Tuhan Yesus yang hebat, saudaraku. Wow, haleluya. Ya, ada yang mau ditanya atau apa ini? Kalau nggak ada, biar gantian. Boleh gantian aja, apa kita tanya nih? Ya, makasih saudaraku ya, kalau nggak ada yang mau ditanya. Emang ya kamu masuk surga loh? Saya memberitakan Injil karena surga udah diberikan sama saya, sama Tuhan Yesus. Ya, selamat sore, One Heart. Silakan buka kamera saudaraku. Halo? Ya, halo. Ya, silakan buka kamera. Salah nih. Salah apa, Bang? Salah naik. Salah naik? Kok salah naik, Bang? Terus tadinya mau naik kemana, Bang? Salah kepencet. Saya Nasrani juga. Mak, jangan. Kita Kristen juga. Tunggu, Bang. Tunggu, bentar. Abang itu nggak salah naik di sini. Rokokmu singkirkan dulu. Rokok kemana rokoknya, kira-kira? Nggak bisa merokok di depan kamera. Oh. Nanti kau dikirim kau ke padang gurun sana. Padang gurun. Padang gurun. Di sini kau. Di sini. Nonton. Nggak, bentar dulu, bentar. Kau dengar dulu. Di sini abang itu nggak salah naik. Iya, tenang, dengar dulu. Walah. Aku bilang dengar dulu. Abang itu enggak salah naik ke sini. Justru abang itu naik ke sini saya mau memberikan edukasi supaya abang besok hari tidak mengatakan diri lagi Nasrani. Nasrani itu bukan Kristen.
Nasrani itu adalah sekte heretik. Di Indonesia aja nggak ada agamanya Nasrani. Kenapa kamu bilang kamu Nasrani? Nggak ada Nasrani. Nggak ada. Oh, Kristen. Sejak kapan di Indonesia ada agama Nasrani? Di Indonesia ada agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Buddha, Konghucu. Ah, kenapa abang bilang Nasrani tadi? Iya, salah ucap. Barusan bukan salah dari... ucap, karena memang abang itu nggak tahu apa-apa, nggak pernah mendapatkan edukasi di gereja bahwa Kristen itu bukan Nasrani. Paham? Sudah paham, Bang? Nanti saya pahami sendiri. Loh, nanti saya pahami sendiri. Sekarang katakan saya Kristen. Saya Kristen. Enggak usah kamu ikuti saya katakan gitu. Iya, saya Kristen dan saya bangga sebagai orang Kristen. Bilang. Dan saya bangga sebagai orang Kristen. Duduk yang bagus, Bang. Taruh tangan kiri di dada. Angkat tangan kanan. Impannya di mana taruh? Oh ya, angkat tangan yang jelas Bang, ya. Aku percaya bahwa tunggu, jangan ikuti kata saya. Aduh, ini memang aku dikasih tahu. jangan kelajuan Bang, ikuti kata-kata saya. Dengan serius ya, jangan tertawa karena ini adalah pengakuan iman ya, karena ucapan itu adalah doa. Aku percaya Yesus Kristus adalah penasihat yang ajaib, Allah yang maha kuasa, Bapa yang kekal, Raja damai, Sang Juru Selamat, Pencipta langit dan bumi dan manusia. Ya, amin. Ku cinta Tuhan Yesus. Selama-lamanya. Amin. Amin. Haleluya. Katakan haleluya saudaraku yang ada di bawah. Jangan tapping di bawah. Enggak serius itu katanya pula. Gimana? Serius abang ya? Serius ya? Oke. Okay. Awak serius. Bila enggak serius. Oke, okay, saya mau tanya dulu sama Bang One Heart. Sekarang ini kan ada juga nih komal-komal. Walaupun mereka bukan Kristen, tapi mereka selalu ngomongin Alkitab ya, seperti Juma itu ya. Dia selalu merendahkan Tuhan Yesus, mengatakan Tuhan Yesus itu pencuri keledai, dia bukanlah Tuhan, dialah bukan nabi. Apa tanggapanmu? Apakah kamu akan tersesat? Gimana coba ulang? Iya, ada para polemiku seperti Juma, Nandar, kan dia kan selalu cari kesalahan Tuhan Yesus menikah, Tuhan Yesus pencuri keledai, gitu kan. Nah, maksud saya nggak usah kamu dengar, paham? Oh, aku malah ketawa aja kalau Nandar itu bicara. Oh, iya. Ya udah, yang penting kamu sudah kuat imanmu ya, teguh imanmu ya. Iya, kalau aku mah agama GBKP. Mungkin Mbak Mika belum pernah mendengar agama GPKP ya? Gereja Protestan Batakaro. Betul. Nah, ya sudah. Baca kita setiap hari, saudaraku. Muliakan Tuhan Yesus. Ada amin? Amin. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkatimu. Nandar lawan saya aja, Keok. Iya. Ya, selamat sore, Asdar. Buka kamera, saudaraku. Halo. Keren wawancaranya. Iya, makasih. Loh, kemana bajumu, Bang? Kalau nggak ada baju, biar saya kirim dari sini, Bang. Mikrofonnya dibuka, Bangku. Mikrofon. Gitu, Mbak. Mirip gunung. Saya cuma tertarik temanya aja. Ya, apa itu, Yang Bang? Yang maha besar di sini.
yang maha besar itu Yesus atau Allah, Mbak? Ya, Yesus kan Allah itu sendiri, Bang. Tapi nanti jangan tunjukin rokokmu di kamera ya. TikTok enggak. Iya, iya. Enggak mengizinkan orang yang merokok di depan kamera. Ya. Oke. Okay. Iya, iya. Maksudnya Yesus Allah sendiri gitu ya, Mbak? Iya, iya, Bang. Tuhan Yesus adalah Allah itu sendiri. Saya minta dalilnya satu aja ya. Oke, dalilnya satu aja ya. Yesaya 44:6. Beginilah firman Tuhan Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang awal dan akulah yang akhir, tidak ada Allah selain aku. Nah, itulah firman Tuhan Yesus. Yeskiel 20 ayat 19. Saya itu kan Allah, Mbak. Ya Allah tahi. Oke. Okay. Maksudnya pengakuan Yesus bahwa saya adalah Allah, sembahlah aku gitu. Ada enggak? Yeskiel, ya dengar. Yeskiel 20 ayat 19. Yeskiel 20 ayat 19. Saya baca ayatnya ya. Inilah pengakuan Tuhan Yesus bahwa dia adalah Tuhan dan Allah. Oke. Okay. Akulah Tuhan Allahmu. Hiduplah menurut ketetapan-ketetapanku dan lakukanlah peraturan-peraturanku dengan setia. Nah, ini pengakuan Tuhan Yesus. Akulah Tuhan Allahmu. Ikutilah semua perintahku dengan taat dan setia. Nah, itu saudaraku. Tapi kan di perjanjian. Hah? Itu Yeskiel itu di PL atau di perjanjian? Perjanjian lama. Nah, perjanjian lama dan perjanjian baru Tuhannya satu, yaitu Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus juga yang berfirman. Tapi di perjanjian lama, begitu pula yang di perjanjian baru. Tapi perjanjian lama kan belum ada Yesus, Mbak. Loh, Tuhan Yesus lah yang berfirman di perjanjian lama. Paham gak sih? Aduh, tolong didengarkan pikirannya, saudaraku. Aduh, Yesus kok belum ada bisa gitu ya di perjanjian lama? Oh, alah. Saya nggak ngerti. Perjanjian lama itu Tuhan Yesus disebut Yahweh Elohim. Di perjanjian baru ketika dia datang disebut Yahweh Yeshua, yaitu Tuhan yang menyelamatkan. Ya, seperti itu, saudaraku. Terima kasih. Ah, berisik juga di situ ya. Perjanjian lama dan perjanjian baru, oknum yang berfirman tetap sama. Dialah Yahweh Elohim, di mana Yahweh itulah Tuhan Yesus Kristus. Ya. Selamat sore, Senja. Silakan buka kamera. Iya, kami sana. Boleh enggak pakai kamera ya, Kak? Ya, harus pakai kamera, silakan buka. Oh, sebentar, Kak. Ya, jangan lama-lama ya, cantik. Tanya saya di sini, tanya jawab. Otaknya nggak cair, Kakak. Ya, yang tadi perlu di ini ya, disuntik vitamin. Ya, silakan, cantik, lama sekali. Maaf Kak. Oh iya kan, saya tuh sering nyaksikan ya, Kak, cuman mau naik nggak bisa, kebanyakan. Kakak pernah bilang kalau Allah itu tidak terlihat kan? Benar? Allah itu adalah roh, Tuhan itu adalah roh yang tercatat di Yohanes 4 ayat 24 dan 2 Korintus 3 ayat 17. Jadi roh itu berkuasa, tidak bisa kita lihat. Oke, lanjut. Maaf ya Kak, tanya lagi, jangan tersinggung. Kalau tidak terlihat, kenapa bisa tersalib, Kak? Oke, okay. Allah itu kan roh tadi ya, Yohanes 4 ayat 24, 2 Korintus 3 ayat 17. Karena dia adalah roh, maka supaya dia punya darah dan tubuh, memang dia harus datang menjadi manusia. Jadi kalau Tuhan Yesus datang dengan keadaan sesungguhnya, nggak akan bisa disalib.
Gak akan bisa cantik. Tapi karena dia datang menjadi manusia, makanya bisa disalib. Ah. Satu lagi kak, satu lagi. Kemarin kan ada yang naik tuh, Nabi katanya kan membicarakan tentang Nabi Musa. Nabi Musa kan punya mujizat, tiga mujizat. Mungkin sama seperti Yesus, mungkin enggak sama. Cuman mujizatnya, apa ya, mujizatnya kan juga tiga gitu ya kak. Hah? Mujizat Nabi Musa tiga? Apa itu tiga? Maksudnya gimana ya? Kan Yesus pernah menghidupkan orang mati kan gitu kan? Oh, Tuhan Yesus menghidupkan orang mati, itu kuasa itu berasal dari dirinya sendiri. Maksudnya bagaimana sih? Musa, kamu tahu nggak yang disembah kan? Musa itu kan Tuhan Yesus. Yang memberikan kuasa itu kepada Musa adalah Tuhan Yesus. Makanya Musa bisa membelah lautan, bisa memukul apa namanya ya, batu sehingga keluar air. Itu kuasa itu yang memberikan adalah Tuhan Yesus. Lalu pertanyaannya apa cantik? Enggak kak, cuman kemarin kan ada yang gak bisa jawab tuh, siapa saja yang dihidupkan oleh Nabi Musa, kan membahas tentang Nabi Musa, cuman orang itu gak bisa jawab. Nah saya mau jawab sekarang. Yang dihidupkan itu satu namanya Lazaro, yang dua itu seorang putra dari anak dari orang seorang janda, yang ketiga seorang putri dari kakek-kakek tua itu kak. Siapa yang bilang itu? Musa yang dihidup. Iya emang ada kak. Hah? Nabi Musa menghidupkan Lazaro. Iya. Lazaro sama siapa sih? Seorang putri dari seorang kakek tua dan seorang putra dari seorang janda. Ada catatannya enggak dari Israel cantik bahwa Nabi Musa membangkitkan Lazaro? Karena Tuhan Yesus yang membangkitkan Lazarus. Hampir mirip ya Lazaro dengan Lazarus ya. Saya lihat di Google, cuman itunya ada di surat Al-Imran ya, itunya apa namanya, hadisnya itu apa sih, ayatnya itu ada di surat Al-Imran. Kalau nggak salah ayat 95 gitu ya, lupa. Mohon maaf ya cantik, karena saudari bawa kitabnya, kenapa di situ Nabi Musa membangkitkan Lazarus hampir mirip dengan Lazarus, sementara Lazarus itu adanya di Perjanjian Baru, di abad pertama. Kok bisa gitu kan dalam ya? Islam juga kan, dalam Islam itu kan ada juga apa ya, kitab Taurat, kitab Injil, cuman kami kan belum sampai ke situ ya. Nggak bisa jawab, jelasin dong Mika. Bukan gini, Nabi Musa itu tidak pernah membangkitkan manusia yang mati, itu fakta sejarah Israel. Nggak pernah dia membangkitkan orang mati. Nabi Musa itu membelah Laut Merah, kemudian membuat mujizat dari air ya, ada 10 tulah ya, ada 10 tulah ya, dimana ini kan itu Nabi Musa membuat mujizat karena memang Tuhan Yesus yang memberi kuasa itu kepada Nabi Musa ya. 10 tulah, maaf ya, bukan menyinggung, cuman pengetahuan saya aja. Oke. 10 tulah itu terdapat di Keluaran 7 sampai Keluaran 12 ya. Dimana tulah yang terdapat di Mesir yang pertama, air menjadi darah ya. Nah, itu Nabi Musa yang buat karena Tuhan Yesus yang memberi kuasa itu kepada dia. Kemudian yang kedua, Mesir dipenuhi katak ya. Banyak katak bermunculan, entah dari mana gitu ya, karena Tuhan Yesus memberikan kuasa kepada Nabi Musa ya. Kemudian yang ketiga, Mesir dipenuhi nyamuk, banyak nyamuk ya, tulah nyamuk. Kemudian keempat, Mesir dipenuhi lalat pikat ya, banyak lalat pikat ya, Keluaran 8:32. Lalu kemudian yang kelima, tulah penyakit sampar pada ternak, semua ternak di Mesir itu ada sakit sampar ya. Lalu yang keenam adalah penyakit barah, orang Mesir semua penyakit barah. Tulah yang ketujuh, hujan es ya, banyak es gitu ya. Terus tulah yang kedelapan itu Mesir dipenuhi dengan lalang ya, belalang. Nah, belalang ini menandakan tulah. Itulah yang dikirim Tuhan Yesus kepada Mesir supaya Mesir bisa membebaskan orang Israel. Kemudian yang kesembilan, tulah gelap gulita ya. Terjadi gelap gulita selama beberapa hari gitu ya. Kemudian kematian anak sulung. Nah, itulah mujizat Nabi Musa yang diberikan Tuhan kepada orang Mesir ya. Nah, tidak pernah Nabi Musa itu membangkitkan orang mati yang bernama Lazaro. Nabi Isa kak, maaf, bukan Nabi Musa, Nabi Isa. Nabi Isa,
Di mana dalilnya Nabi Isa membangkitkan orang mati? Ada kak. Di mana? Punya WA kak, nanti tak kirim kalau punya. Ayo kasih nomor WA. Ah, DM aja nanti cantik, DM aja saya ya. Oke oke kak, makasih kak. Iya, Tuhan Yesus yang membangkitkan Lazarus karena memang Tuhan Yesus yang memberikan kuasa kepada nabi-nabinya, seperti kepada Nabi Musa ya bisa membelah laut, Rasul Petrus bisa membangkitkan Dorcas, Rasul Paulus bisa membangkitkan Eutikus karena Tuhan Yesus yang memberikan kuasa kepada mereka. Nah gitu cantik. Oke oke kak, makasih kak. Ya. Makasih ya, Tuhan Kristus memberkatimu. Tepuk tangan buat cahaya senja yang cantik dan manis. Makasih ogamu. Selamat malam Pratama. Ya sore Pratama, silakan. Pertanyaannya apa? Ya mau bertanya aja Mbak. Gak apa-apa kan kalau aku tanya dikit? Ya nggak apa-apa, silakan. Di Lukas 2 ayat 21. Di Lukas 2 ayat 21 kan di situ kan Yesus bersunat kan Mbak Mikena. Lukas 2 ayat 8 21. Iya, kalau Tuhan Yesus bersunat kenapa emangnya? Nah, sekarang aku tanya, Tuhan Yesus bersunat itu mengikuti tradisi siapa ya Mbak? Apa orang Yahudi atau siapa? Mengikuti tradisi orang Yahudi atau hukum Taurat? Terus kalau orang Yahudi itu mendapatkan Nabi Ibrahim kan yang pertama kali bersunat kan? Abraham bukan Ibrahim, karena Abraham bukan ya, Ibrahim. Iya, Abraham. Oke, Abraham. Abraham kan yang pertama kali bersunat kan? Iya, Abraham. Karena Abraham itu orang Israel. Lalu Abraham itu mendapat perintah sunat itu dari siapa, Mbak? Dari Tuhan Yesus. Dari Tuhan Yesus. Lalu pertanyaannya, Tuhan Yesus itu kenapa orang Kristen itu tidak bersunat, Mbak? Sedangkan Tuhannya bersunat. Kamu harus baca di situ. Ya, ya kejadian. Ya, dengar dulu. Iya, sekarang tanya. Oke, apa? Aku akan entar dulu. Dimit, kamu berisik di situ. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal. Supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu, ya. Nah, jadi di sini keturunan Abraham. Saya mau tanya sama kamu. Saya ini keturunan Abraham apa bukan? Saya itu orang Batak. Apakah orang Batak itu keturunan Abraham, keturunan Israel secara biologis? Saya tanya sama kamu Pratama. Halo? Pratama? Saya orang Batak, apakah saya keturunan Abraham? Apakah saya orang Israel secara biologis? Ayo jawab Pratama. Buka mikrofonnya. Saya orang Batak, saya orang Indonesia. Apakah saya orang Israel atau keturunan Abraham secara biologis? Memang secara biologis sih tidak Mbak, tapi kan ya sudah. Anda bersunat Pak. Tuhan Anda bersunat kok Anda. Dengar. Anda cinta sama Yesus. Halo. Anda punya tuh. Jangan laju-laju amat. Dulu. Dengar dulu. Kamu yang dengar saya, aduh.
Di aku kan mau habis ngomong. Aku ya bentar-bentar enggak usah kelajuan karena apa narasimu semua salah. Di sini yang lahir yang sunat lahir yaitu hanya keturunan Abraham secara biologis. Ya? Iya, itu siapa yang memerintahkan? Allah kan? Tuhan Yesus. Allah. Tuhan yang memerintahkan kan? Iya, Tuhan Yesus Kristus yang memerintahkan bahwa Abraham dan semua Yesus keturunannya harus bersunat. Gitu. Iya, sunat lahiriah itu hanya diberikan kepada siapa? Bangsa Israel. Ini pengikut siapa? Saya pengikut Tuhan Yesus, tapi saya bukan keturunan Abraham terus secara biologis. Siapa? Iya. Terus kenapa kalau Anda pengikut Yesus, kenapa Anda tidak bersunat? Itu yang saya tanyakan. Sorry saudaraku, udah aku bilang yang bersunat itu diberikan hanya kepada keturunan Abraham secara biologis, bukan ya keturunan Abraham secara biologis saja. Ya selamat sore Bang Amin, Nathan. Shalom, selamat sore kami Kana. Lanjut kami Kana. Ya selamat sore Safiq. Halo Safiq. Halo. Gak bisa menerima fakta apa. Selamat sore Radit. Silakan buka kamera Radit. Halo Radit. Selamat sore Radit. Radit. Selamat sore Blender. Selamat sore Mikana. Iya Bang, ada yang mau ditanya? Silakan Blender. Sebenarnya Paulus itu siapa Mikana ya? Paulus ya sering Paulus dijadikan semacam tuduhan ya, tuduhan itu sering diarahkan kepada Paulus. Kira-kira Paulus itu sebenarnya siapa? Mohon dijelaskan. Paulus itu adalah rasul pilihan Tuhan Yesus. Di mana Paulus lahir di Tarsus pada 3 Masehi dan wafat pada tahun 67 Masehi. Dia dibesarkan di Israel dan gurunya adalah Gamaliel. Dia adalah penghafal hukum Taurat dan mengerti hukum Taurat, agama Yudaisme dari suku Benyamin, orang Farisi garis keras. Dia sangat mengimani perjanjian lama itu hukum Taurat dan melakukannya dengan baik. Tapi ketika ada orang yang menyembah Tuhan Yesus Kristus, karena dia pikir Tuhan Yesus itu adalah manusia saja, sehingga dia marah kepada orang Kristen. Dia mencari orang Kristen untuk dibunuh. Dia mau melenyapkan orang Kristen. Karena dia pikir dah bahwa orang Kristen itulah manusia paling terkutuk di dunia ini, sebab menuhankan manusia. Tetapi ketika dia mau pergi ke Damsyik untuk mencari orang Kristen untuk dibunuh, di tengah jalan dia berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus, di mana cahaya memancar dari langit dan ada suara terdengar dari surga, Saulus, Saulus. Terus Paulus menjawab, siapa engkau Tuhan? Kenapa Saulus mengatakan Tuhan? Karena dia tahu kalau ada suara tanpa dilihat wujudnya itu pasti Yahweh Elohim. Thank you Patrick. Sebab seringkali Yahweh Elohim memanggil nabi-nabinya seperti Samuel. Samuel, Samuel. Waktu itu pertama-tama Samuel masih bingung itu siapa. Tetapi ketika Elia mengatakan, Elia apa Elisa ya?
Ya, iya kan Nathan? Elia? Tanya ayahnya. Hah? Oh, kalau yang di 1 Samuel 3 ayat yang ke... Bukan, sebelum Samuel jadi nabi, dia tinggal di rumah siapa? Imam Elia, bukan? Elisa. Elisa mengatakan, kalau ada lagi suara itu yang memanggil engkau, jawablah, ini aku Yahweh Elohim. Nah, makanya Rasul Paulus langsung tahu, ini suaranya pasti Yahweh Elohim ini. Karena ada cahaya memancar dari langit, dari atas sana, dan dia rebah ke tanah, matanya sampai buta, karena cahaya itu sangat terang sekali, sehingga ada suara terdengar, Saulus, Saulus. Langsung jawab Paulus, siapa engkau Tuhan? Akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Nah, disitulah Paulus sadar, wow, ternyata Yesus Kristus adalah Yahweh Elohim itu sendiri. Disitulah dia sadar dan percaya. Dan Tuhan Yesus memilih Paulus sebagai rasul melalui muridnya Ananias. Sehingga Paulus terpilih menjadi rasul pilihan. Bahkan Paulus itu bisa membangkitkan orang mati, ya, Eutikus, bisa melakukan mujizat, menyembuhkan orang buta, digigit ular yang paling beracun gak mati. Karena apa? Ada kuasa Tuhan Yesus dalam dirinya. Nah, dulu Paulus mengatakan di Galatia 5 ayat 18-21, hidupnya itu ya penuh dengan percabulan, hawa nafsu, ya, iri, dengki. Tetapi setelah Tuhan Yesus ada dalam dirinya, dia tinggalkan semua itu. Dia hidup kudus, hidup suci, hidup mulia, bahkan menderita demi Injil. Dia memberitakan Injil ke berbagai negara dan bangsa, dia hidup benar. Nah, walaupun Paulus itu adalah rasul yang sangat hebat, rasul yang sangat dahsyat, membangkitkan orang mati, ya, menyembuhkan orang sakit, memberitakan Injil ke berbagai negara dan bangsa, makanya banyak bangsa percaya di dunia ini, Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa, itu semua karena penginjilan Rasul Paulus. Tapi kami tidak boleh menuhankan Paulus. Kami tidak boleh melakukan penyembahan okultisme dengan cara mengikutkan Paulus di pengakuan iman kami. Ya, tidak boleh kami mengatakan seperti ini, aku percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah pencipta langit dan bumi, dan kepada Rasulnya Paulus yang adalah Rasul pilihan. Tidak boleh, itu okultisme. Paulus itu hanyalah manusia, dia hanyalah Rasul yang dipilih Tuhan Yesus. Yang kita sembah, yang kita muliakan hanyalah Tuhan Yesus, supaya kita bisa seperti Rasul Paulus, meneladani hidup suci, hidup kudus, hidup benar. Nah, begitu saudaraku Blender. Jadi ada si Paulus yang berdampak pada atau membawa keuntungan pribadi dari Paulus ini, Pak. Keuntungan pribadi Paulus? Ajaran Paulus yang ajaran Paulus. Iya, maksud saya begini, saudaraku, Alkitab ajaran Paulus yang membawa keuntungan pribadi kepada Paulus ini. Saudaraku, Paulus itu menuliskan ajaran Tuhan Yesus, bukan ajaran dia, saudaraku. Ya, haleluya. Di dalam Alkitab ini, saudaraku, yang ditulis Rasul Paulus ada 13 surat, yang 14 surat itu semua dari Tuhan Yesus. Sebab di 2 Petrus 3:15 bahwa dia mendapatkan karunia hikmat itu, firman itu dari Tuhan Yesus, saudaraku. Ah, begitu. Jangan bilang seperti itu. Udah jelas? Udah, makanya terima. Iya, Tuhan Yesus kan mengajarkan di Matius 5, jangan membalas, ya, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Paulus juga meneruskan ajaran Tuhan Yesus, di mana Rasul Paulus mengatakan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Nah, begitu, saudaraku. Apakah ada ayat-ayat yang turun pada Paulus berdampak bahwa Paulus mendapat keuntungan dari ayat-ayat tersebut? Ya, keuntungan bagi dia, dia masuk surga karena dia mendapat ayat dari firman Tuhan, dari Tuhan Yesus. Kalau ya, kata dan tidak ada keuntungan.
Ya, jadi begini Blender. Bentar, izin kami Kana ya. Kamu kan tanya keuntungan, ya kan? Paulus tidak pernah mengambil keuntungan apapun dari pelayanannya dalam melayani jemaat-jemaat, bahkan ketika dia menerima karunia Roh Kudus untuk menuliskan kitab-kitabnya, itu dia tidak mengambil keuntungan sedikit pun. Itu tercatat dalam 2 Korintus 11 ayat 9 sampai 11. Di sana Paulus mengatakan apa? Dia tidak mengambil keuntungan sedikit pun dari pelayanannya, karena dia hanya menganggap dirinya itu sebagai hamba bagi orang-orang yang dia layani. Ya, jadi Paulus tidak pernah mengambil keuntungan sedikit pun dalam pelayanannya. Ya, karena dia tulus melayani, dia tulus untuk penginjilan, untuk memuliakan nama Tuhan Yesus setinggi-tingginya. Seperti itu lanjut kita mengatakan. Ya betul, seperti itu ya saudaraku. Paulus Mikana. Oh, Paulus tidak menikah saudaraku. Dia tidak memberikan hawa nafsunya kepada banyak perempuan. Dia hidup kudus, suci, mulia. Jangan kau tanya berapa istrinya, satu aja enggak ada, apalagi banyak. Kemana sih kamu ini? Paulus itu adalah rasul yang sangat mulia, rasul yang sangat hebat, rasul yang sangat hidup kudus. Dia enggak menikah, dia tulus memberitakan Injil, hidup benar, hidup suci. Enggak ada dia itu-itu sama perempuan. Aduh, itu jauhkanlah dari hidup Paulus, jauhkan. Jadi bagaimana akhir cerita atau kisah dari Paulus ini? Ya kan tadi saya sudah ceritakan secara singkat saudaraku tentang hidup Paulus. Dia sampai matinya pun dia memberitakan Injil. Wah, ada yang taping pula dengan laki-laki. Apalagi dengan laki-laki. Amit-amit cabang bayi. Paulus gak pernah seperti itu. Amit-amit. Sama perempuan aja dia gak mau. Dia hidup kudus. Apalagi sama laki-laki. Yang benar aja lu, Is. Amit-amit cabang bayi. Jangan kamu fitnah Paulus ya. Kalau kamu kasih ya Mbak Mikana ya. Ya sama-sama saudaraku. Terima kasih atas sama-sama penjelasannya ya. Ya sama-sama saudaraku. Jadi saya pikir Paulus ini yang mengejar harta, tahta dan wanita ya, ternyata tidak. Paulus tidak seperti itu. Terima kasih Mikana. Oh wah, haleluya. Terima kasih saudaraku, terima kasih. Sama-sama saudaraku, sama-sama. Ya. Jaringanmu putus-putus Bang Amin, jaringanmu putus-putus. Jaringan Bang Amin putus-putus. Ya, Pak Amin putus-putus, terus suaranya kayak lagi di WC lagi, Pak. Ya. Jadi Paulus itu tidak mengejar harta, tahta, wanita. Jauh-jauhlah itu dari kehidupan Paulus. Paulus itu rasul yang sangat hebat, dahsyat, dan hidup kudus ya. Dia tidak menikah. Dia bahkan bisa membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, digigit ular yang paling beracun gak mati-mati. Wow, luar biasa. Haleluya. Haleluya. BTLG disahkan. Wih, kamu jangan fitnah saudaraku. Ih, amit-amit bang cabang bayi. Kalau kamu yang begitu, jangan kamu bawa-bawa Paulus saudaraku. Jangan bawa-bawa Paulus ya. Ih, sorry-sorry lah ya. Sorry-sorry Jack. Makanya Paulus bisa berkata, ikutilah teladanku. Oke. Okay. Ya, sore Amir. Silakan buka kamera saudaraku. Enggak pakai kamera, suara aja. Di sini buka kamera saudaraku. Enggak apa, bertanya saja kan. Ya, pertanyaan mau apa? Bentar dulu, bentar sebelum kamu bertanya. Ya, Filipi 3 ayat 17. Rasul Paulus berkata, saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu ya. Jadi Rasul Paulus, semua rasul-rasul itu hidupnya kudus, suci, mulia, agung. Wow, haleluya. Tidak mengejar harta, tahta, wanita, tapi mereka adalah mengejar ya hidup kudus. Hidup kudus yang dikejar oleh Rasul Paulus dan rasul-rasul yang lain. Makanya ada firman Tuhan tertulis di Filipi 3 ayat 17, ikutilah teladan kami. Wow, haleluya, haleluya. Kalau kamu BTLG, kalau kamu menikah dengan banyak perempuan, itu urusanmu sendiri, gak usah kau bawa-bawakan sama Paulus. Oke, silakan Bang Amir.
itu kak, itu apa? Kenapa orang Kristen menganggap Yesus Tuhan, sedangkan Yesus mengaku dialah utusan? Dan kalau dia pun utusan berinkarnasi jadi manusia, di mana ayatnya Tuhan berinkarnasi jadi manusia? Pertanyaanmu salah, saudaraku. Itu pertanyaan yang kau buat-buat sendiri untuk menjatuhkan Tuhan Yesus. Ya. Karena Tuhan Yesus Kristus, dengar dulu. Kalau kamu bilang, kenapa kami menganggap? Kami nggak pernah menganggap Yesus Tuhan. Tapi kami percaya. Kalau menganggap kan masih abu-abu antara dia Tuhan atau tidak. Tapi Tuhan Yesus itu Allah yang Maha Kuasa, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai, terbukti melalui karya-karya dan perbuatannya, dan kami percaya. Tuhan Yesus Kristus, dia mengaku yang awal dan akhir, tidak ada Allah selain dia. Yesaya 44 ayat 6. Dia adalah yang ada dan yang ada, yang Maha Kuasa. Wahyu 1 ayat 8, dan kami percaya. Yesaya 63 ayat 9. Firman Tuhan, dia bukanlah duta, bukanlah utusan, melainkan dia sendiri yang datang menyelamatkan umatnya. Tuhan Yesus tidak pernah mengaku, akulah utusan. Tidak ada tertulis kata utusan. Tapi kalau ada firman Tuhan, Tuhan Yesus diutus, ya, datang dari surga. Artinya memang ketika dia berkenosis menjadi manusia, itu namanya diutus, ya. Karena apa? Allah itu kan roh. Eksistensinya yang adalah roh itu ketika datang ke dunia menjadi manusia. Roh Allah itu tidak pernah kosong di surga, tidak pernah kosong di mana-mana, karena roh keilahian Tuhan Yesus ada di surga, ada di mana-mana, karena Tuhan Yesus adalah Allah yang Maha Hadir. Mana ayatnya Tuhan berinkarnasi jadi manusia? Oke, saudaraku, saya bacakan ayatnya Tuhan berinkarnasi menjadi manusia, ya. Yaitu di Filipi 2 ayat 6 sampai 8 dan Yohanes 1 ayat 1 sampai 14, ya. Oke, saya baca dulu. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, inilah firman Tuhan, di mana Tuhan itu berkenosis, ya, bahwa dia adalah Allah yang datang ke dunia. Tunjukkan data ini, baru saya tunjukkan. Filipi 2 ayat 6 sampai 8, Yesus Kristus adalah rupa Allah, wujud Allah yang datang ke dunia berkenosis menjadi manusia. Itulah inkarne, ya. Lalu di Yohanes 1 ayat 1 sampai 14, Tuhan Yesus adalah sang firman yang adalah Allah itu sendiri. Dialah pemilik firman yang berfirman, yang menciptakan segala sesuatu. Dia telah menjadi manusia, ya. Yohanes 1 ayat 14, sang firman itu telah menjadi manusia. Sang firman, Allah itu sendiri yang menjadi manusia, ya. Lalu itulah ayatnya bahwa Tuhan Yesus Allah yang Maha Besar inkarne menjadi manusia 2000 tahun yang lalu, ya, selama 33 tahun saja. Nah, begitu, saudaraku. Karena izin tambahin boleh, ya. Nah, silakan. Ya, jadi begini, Pak, kata inkarnasi atau inkarne dalam bahasa Latin itu tercatat dengan jelas di dalam 1 Timotius 3 ayatnya yang ke-16. Di sana dikatakan seperti ini. Saya baca bahasa Indonesianya, ya. Nanti saya kasih juga bahasa Latinnya. Di sana dikatakan, dan dengan tidak terbantahkan betapa besar, betapa agung misteri kesalehan itu, yaitu bahwa Elohim telah dinyatakan dalam daging, yang dibenarkan oleh roh, dilihat para malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa, dan dipercaya di dalam dunia, dan diangkat dalam kemuliaan. Di sana kata Elohim menyatakan, dinyatakan dalam daging, dalam bahasa Yunani dikatakan Theos manifestum en sarge. Dalam bahasa Latinnya kata dinyatakan dalam daging itu menggunakan kata incarne atau inkarnasi, ya. Okay. Jadi di sana dengan jelas bahwa Elohim sendiri atau Tuhan sendirilah yang berinkarnasi menjadi daging atau menjadi manusia. Lanjut kami kana. Haleluya. Ya, seperti itu tambahannya, saudaraku Amir. Terima kasih sudah bertanya. Tuhan Kristus Allah yang Maha Besar mengasihimu dan memberkatimu. Tepuk tangan buat Amir yang cakep dan manis. Ya, sama-sama, saudaraku. Kayak Krishna, ya. Reinkarnasi. Oh, bukan, bukan.
Tuhan Yesus itu bukan reinkarnasi. Reinkarnasi dengan inkarna itu beda ya. Ya, selamat sore Pak Tevo. Selamat sore Pak Tevo. Ini sudah kelihatan Pak Tevo. Ya, pertanyaannya apa? Selamat sore Pak Tevo. Oh, siapa ini? Hah? Ya Pak Tevo, selamat sore. Sore. Ya, silakan Pak Tevo, ada yang mau ditanya atau disampaikan? Ya, ada yang saya katakan, saya orang Kristen yang sudah percaya Yesus sesungguhnya. Oh, haleluya. Oh, ternyata Pak Tevo anak Tuhan Yesus ya? Iya. Kalau boleh tahu, umurnya sekarang berapa, Pak? Ya, sudah 76. Oh, 76. Oh, haleluya ya. Saya melayani Tuhan sudah hampir 50 tahun. Melayani Tuhan Yesus sudah hampir 50 tahun? Iya. Wow, luar biasa, luar biasa. Haleluya. Jadi saya mendengar penyampaian dari Mikana ya, memang luar biasa. Jadi saya mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya, terima kasih Pak Tevo, terima kasih dukungannya. Doakan kami ya supaya lebih berhikmat lagi dalam menjawab pertanyaan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan Yesus ya. Terima kasih Pak Tevo, tetap semangat. Tuhan Yesus Kristus memberkati Pak Tevo. Ya, tepuk tangan buat Pak Tevo yang cakap dan manis. Selamat sore Tabita. Selamat sore Mbak. Silakan, bisa buka kamera? Eh, Mbak ya. Tarik. Iya, iya. Mbak. Ya, silakan saudaraku. Saya mau tanya ya kan, ini. Bisa buka kamera? Kamera. Ini, benar kan? Di bawahnya save, ada tulisan save, itu dibuka. Sudah kan? Iya, iya. Sore Mbak. Salam. Saya mau nanya. Nah, itu kan masalah, kan kita melayani. Kan kita melayani di gereja, di mana-mana. Jadi, kadang orang gini, saya nggak mau melayani, yang penting hatiku baik. Gimana caranya itu Mbak? Saya melayani, yang penting hatiku baik gitu. Enggak, saya nggak perlu melayani, tapi penting hatiku baik gitu. Kita harus melihat contoh teladan Tuhan Yesus, Pak. Tuhan Yesus datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Supaya kita pun hidup untuk melayani, bukan untuk dilayani gitu. Jadi hidup kita harus melayani, Pak. Pelayanan itu banyak bentuknya. Bukan harus di gereja ataupun di medsos ini. Di tempat kerjaan kita bisa melayani, di rumah, di tengah jalan, dimanapun yang Tuhan kehendaki, Pak. Jadi satu lagi gini, Mbak. Maaf ya, Mbak, ya. Satu. Karena gini, Pak, bentar dulu ya. Ya, ya. Alkitab saja menuliskan. Ya. Jadi, jika kamu tahu. Ya, bentar dulu ya, di Yakobus. Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Bagaimana Bapak bisa mengatakan, ah saya nggak usah melayani, yang penting hatiku baik. Nah kalau hatimu baik, tunjukkan melalui perbuatan, Pak. Tapi aku sempat tadi, karena 17 kan? Iya, jadi kalau kamu hatimu itu baik kan ditunjukkan melalui perbuatan. Nggak bisa hanya sekedar omongan, Pak. Untuk apa Bapak mengatakan, oh saya ini anak Tuhan Yesus, saya Kristen sejati. Tapi nggak ada perbuatannya, Pak, nggak ada buktinya, itu sama saja tong kosong nyaring bunyinya.
Bahkan tadi Yakobus 4 ayat 17, jadi jika seseorang tahu bahwa bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah, kalau melayani itu baik, artinya melayani itu kan banyak nih bentuknya ya. Kalau di gereja mungkin sebagai singer, sebagai pemberi apa penyampai khotbah ya, atau menyapu gereja, sebagai kolekte, semualah gitu. Kalau di rumah ya kita baik kepada keluarga. Kemudian kalau di kita sebagai guru, kita mengajar anak murid itu dengan tulus, dengan baik, dengan banyak hal lah gitu. Nah, itu harus kita lakukan, Pak. Jadi kita harus buktikan melalui perbuatan, bukan sekedar omongan, Pak. Iyalah. Sudah jelas ya, Pak? Kan saya kan punya putri satu, ya kan? Iya. Saya putri. Tapi menurut saya seorang model, gimana itu? Dia kan melayani juga. Dia melayani di gereja, tapi dia seorang model. Pakainya seksi, gimana itu menurut Mbak? Ya, mohon maaf dengan segala hormat ya, Pak. Kalau apa ya, kita harus jujur ya, kalau melayani Tuhan aja, Pak, nggak usah ya sebagai model begitu udah pakai sesi gitu, Pak. Ya, dia makanya saya bilang, gimana kau nak? Ya, berarti kan saya hatiku baik, Pak. Cuma saya kan hanya di BMW itu, Pak, pakai saya, Pak, pakai sesi banyak. Aduh, aku bingung. Mohon maaf ya, Pak, bukan apa gitu. Kalau hidup seperti itu, berpakaian seksi kemana-mana kayak bebas gitu, itu malah mudah untuk melakukan hal-hal yang lebih, apa ya aku bilangnya, mohon maaf, istilahnya berbuat yang aneh-aneh pun jadi gampang gitu, karena udah terbiasa dengan kehidupan yang glamor gitu ya. Dengan dia anak Tuhan loh, saya tuh anak Tuhan, maka aku selalu bertentangan sama dia, kau melayani. Tapi gimana kok, memang oke, aku bilang tinggalkan aja modelmu, aku bilang. Dia kan model, memang dia di Jakarta kan, dia modeling dia. Tapi aku gak sesuai dengan, karena dia melayani juga, hari Minggu melayani di gereja. Nanti kalau ada acara-acara, paket-paketnya gitu, cuma aku bilang ya udah terserah Tuhan lah, kau yang menentukan hidupmu, saya bilang gitu. Gak salah kan, Pak? Iya, Pak, jadi Bapak harus mengarahkan anaknya dengan baik, Pak. Kalau dia pelayan Tuhan di gereja, ya seharusnya sih nggak perlu model-model berpakaian seksi gitu, Pak. Dia memang apa dia? Contoh kalau ada tawaran dari iklan, dia kan pakaian gitu kan dipaksa gitu. Nah, kemarin dia kan? Karena ada kan, Pak. Kalau memang model iklan gitu kan ada pakaian yang nggak harus seksi, Pak. Itu makanya aku bilang marah sama manajernya. Ya mungkin dibicarakan baik-baiklah ya, karena Bapak sendiri yang harus mengarahkan anaknya, juga berdoa anaknya, Pak. Yang jelas kalau sudah melayani Tuhan, ya jangan berbuat yang seperti itu lagi ya. Shalom, shalom Ahmad. Nah, begitu, Pak ya. Yang jelas hiduplah kudus di hadapan Tuhan, Pak, karena dalam Kristen itu, Pak. Ini bilangnya, Pak, aku anak Tuhan, Pak, itu hanya pekerjaan saya tuh, Pak. Kalau saya nggak pernah menjauh dari Tuhan, katanya. Aku ingatnya kata-kata Papa, katanya. Iya, Pak, benar. Tapi kan namanya manusia itu kan daging memang, roh memang penurut, tapi daging lemah, Pak. Kalau udah terbiasa hidup di lingkungan yang pakainya sesi-sesi, ya untuk melakukan yang lain pun mudah, Pak. Itu makasih kata-kata. Hidup di dalam Kristen itu bukan sekedar baik, Pak, tapi hidup kudus dan benar. Ya, terima kasih, Pak, ya. Berkatin, Pak, ya. Ya, terus kasih semua berkati. Masih, iya Cila, betul ya, kita perempuan harus bisa menjaga diri ya. Masih Patrick. Selamat sore Ilham. Selamat sore Ito Mikana, lama sekali kita tidak jumpa. Iya ya, oke, silakan Ito Ilham, ada yang mau ditanya. Iya, sore Bang Nathan. Halo Bang Nathan. Bang Nathan ini teman saya, Ito Mikana. Sore Ilham, lanjut dulu aja, saya lagi makan Ilham sama Tan Mikana dulu. Oke. Ito, saya hanya lanjut pertanyaan dari teman-teman netizen yang naik tadi. Ada penjelasan tadi tentang, saya sempat catat ini, penjelasan, ada pertanyaan terkait dengan ketika
Yesus, Tuhan Yesus disunat. Ada proposisinya, ada apa? Ada siklus kalimat yang itu Mikana buat tadi. Jadi Salom. Itu Mikana buat tadi kalimatnya gini. Kalimatnya, Tuhan Yesus disunat itu dari ajaran Abraham. Dan Abraham itu mendapatkan ajaran dari Tuhan Yesus. Jadi kalau siklus pertanyaannya seperti itu, bagaimana penjelasannya? Yesus disunat dari ajaran Abraham. Abraham dapat ajaran dari Tuhan Yesus. Agak bingung itu saya, kalimat itu. Ya, karena di perjanjian lama kan Tuhan Yesus belum berkenosis. Dia adalah Yahweh Elohim itu sendiri. Yahweh Elohim itulah Tuhan Yesus yang memberi perintah kepada Abraham bahwa semua keturunanmu harus disunat. Nah, Allah itu kan datangnya ke bangsa Israel melalui perempuan, sehingga disebut keturunan perempuan. Nah, jadi harus disunat, Pak, berdasarkan hukum Taurat itu, Pak. Itu aku. Ah. Betul-betul. Saya paham sih. Kenapa masih bingung itu lagi, toh? Ya, ini kan konteks apa ya? Analogikanya begini. Tuhan Yesus ini disunat itu kan dari ajaran Abraham. Ajaran Abraham itu dari firman-Nya Tuhan Yesus. Nah, jadi saya minta dipetakan dulu konteksnya bagaimana sih? Apakah Tuhan Yesus yang disunat itu dalam konteks dia sebagai manusia sehingga dia mengikuti ajaran Abraham dan Abraham itu mendapat perintah dari Tuhan Yesus tentang sunat itu? Begini itu, nggak usah bingung untuk memahaminya. Di perjanjian lama kan Tuhan Yesus adalah Yahweh Elohim itu sendiri. Kan Yahweh Elohim memberi perintah kepada Abraham bahwa semua keturunannya harus disunat. Nah, makanya ketika Tuhan Yesus atau Yahweh Elohim itu datang ke dunia menjadi manusia, ya dia mengikuti peraturan yang dia buat sendiri. Contoh begini, seorang bos perusahaan ya, bos perusahaan, dia adalah bos di situ. Dia membuat perintah, dia supaya-nya adalah bahwa semua karyawan sebelum masuk untuk bekerja harus ada apa namanya ya, kita bilanglah olahraga ya, selama 5 menit 5 10 menit. Nah, ketika bos perusahaan itu datang terjun ke lapangan, dia ikut seperti karyawan, ya dia harus juga ikut olahraga sebelum masuk ke kantor selama 10 menit gitu. Walaupun dia yang bikin peraturan itu, dia juga ikut ketika dia datang terjun ke lapangan gitu. Istilahnya begitu itu. Enggak usah sulit-sulit memahaminya. Udah jelas? Haleluya. Iya kan. Oke. Kan saya yang tidak paham, jadi saya tanya, jadi minta dijelaskan kan. Kan tapi sini udah paham, kan? Sampai sini udah paham belum? Saya paham. Saya paham. Ah, bagus, good. Saya bantu jawab sedikit. Ya silakan. Saya paham. Mang Jack. Gini ya. Itu kalau sunat itu perjanjian keturunan Abraham dengan anak cucunya kepada Tuhan. Nah, makanya di dalam Kejadian 17 ayat 9 katakan lagi firman Allah kepada Abraham, kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun temurun ya, secara darah nih. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Yesus disebut anak Daud. Daud keturunan Abraham. Jadi supaya enggak lari daripada keturunan Daud itu, supaya digenapi penggenapan tentang anak Daud itu, makanya Yesus pun harus disunat. Kenapa? Karena dia keturunan dari Abraham itu secara silsilah itu. Gitu Abang Gu. Nah, yang disebut sunat ini termasuk dalam Taurat, namanya Taurat seremoni. Nah, ini kalau di perjanjian baru itu sudah dihapus, tapi Taurat yang disebut Taurat moral, 10 perintah Allah itu tidak boleh dihapus. Itu yang Tuhan Yesus maksud.
kalau masalah makanan sunat itu sudah nggak ada lagi. Tetapi kalau dari sisi Tauratnya dia bilang satu yota pun tidak akan terhapuskan, itu artinya mengenai hukum moral 10 perintah Allah, Abangku. Jadi sunat itu keturunan Abraham dan anak cucunya. Lah kita orang percaya kepada Tuhan Yesus bukan keturunan Abraham. Cukup. Silakan ya. Iya. Apa namanya? Itu kan tahu saya kan. Saya sering baca-baca kan. Ya gini. Saya selalu cari referensi-referensi pendukung di luar Alkitab, yeah. Untuk ketika saya membaca ayat-ayat dalam Alkitab itu selalu saya menghubungkan referensi-referensi lain. Jadi kalau contohnya disampaikan tadi bahwa Itomikana ataukah Jacqueline ataukah saya, kalau dikatakan bukan keturunan biologis dari Abraham, ada menarik penelitian terbaru yang dosen dari Swiss itu 2023 kemarin tentang DNA, bahwa kita semua manusia itu berasal dari DNA dari satu manusia purba Adam dan Hawa. Itu menarik untuk dibaca. Jadi saya gini, saya itu masih sepakat bahwa saya adalah keturunan Abraham secara ideologis. Nah, jadi kalau saya mau kaitkan dengan hasil riset yang tadi saya sampaikan bahwa kita itu adalah keturunan yang berasal dari satu DNA dari manusia dari purba Adam dan Hawa, agak nyambung lah bahwa kita itu sebenarnya bisa keturunan dari Abraham secara ideologis dan sekaligus secara biologis. Itu hanya tambahan apa namanya referensi saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dicari dan bisa dibaca. Oke. Okay. Itu masih dengar suara saya? Suaranya kurang kenceng, Bang. Sekarang pertanyaannya apa lagi, Bang Ilham? Halo. Itu Ilham, pertanyaannya ada lagi, saudaraku? Ya, jadi pertanyaannya yang satu lagi, jangan tersinggung ya, ini kan pertanyaan. Jadi gini, saya itu menganggap bahwa nggak ada yang tersinggung. Saya takut jangan sampai tersinggung sehingga itu mikana nggak mau kas naik lagi saya di rumah. Itu ingat nggak sejarah itu? Mau naik ke room saya. Pertama sekali itu ngomong kasar, saya enggak tersinggung. Saya mendoakan itu loh. Makanya itu sekarang udah bertobat kan jadi sopan kan. Oh, haleluya. Haleluya. Iya, saya yakin dan percaya itu Ilham ini kan orang baik ya, orang santun. Kita enggak pernah tersinggung kok itu. Oke, silakan itu. Iya. Ya, jadi saya bertanya itu, saya biasanya hanya ambil pernyataan-pernyataannya itu terkait dengan pertanyaan-pertanyaan netizen yang naik, yang itu jelaskan, itulah yang saya ambil kalimatnya untuk saya jadikan pertanyaan. Oke, pertanyaan yang kedua itu, dia proposisinya berupa siklus lagi, seperti pertanyaan pertama. Jadi, begini proposisinya. Tuhan Yesus menciptakan Bunda Maria, lalu Bunda Maria melahirkan Tuhan Yesus. Itu siklus proposisinya. Bagaimana penjelasannya kayak gitu, kalau proposisinya kayak gitu? Gampang aja itu. Kan gini, Tuhan Yesus itu kan Maha Kuasa. Kalau dia datang berkenosis melalui Bunda Maria itu mudah banget bagi dia. Udah sipel. Kena sejauh sebentar. Bang Ilham, sebenarnya ini masalah sudah ditanyakan beribu-ribu kali sama orang-orang di luar kita. Cuman satu masalahnya. Kalian mau mengerti yang pertama atau enggak? Yang kedua, mau menerima atau enggak? Yang jadi masalah, sekalipun kita udah jawab 1000 kali, 10.000 kali jawaban itu, jawabannya begitu aja kan?
Masalahnya kalau memang hatinya sudah ditutup, pikirannya sudah nggak mau mencerna, nggak bakal bisa masuk. Gitu loh. Nah makanya kan saya bilang, gampang aja seperti tadi Mikana ngomong kan. Dia bilang, Allah tuh nggak ada yang mustahil bagi dia. Ketika Allah, ya kan, yang menciptakan manusia itu amin. Ya kan? Bukan amin Wijaya tapi ya. Amin, gitu loh. Tapi begitu Allah itu mau turun, ya berkinosis menjadi daging dan akhirnya sama seperti manusia, ya, itu pun gak ada yang susahnya. Yang susah itu kalau manusia jadi Tuhan. Nah itu gak ada di orang Kristen. Tuhan itu gak ada jadi manusia, gak ada jadi Tuhan. Makanya Tuhan itu, ya kan, berkinosis, bahasa Alkitab itu perut Maria dinaungi oleh Roh Kudus jadi daging. Dan dagingnya ini rohnya roh siapa? Rohnya roh manusia, rohnya roh Allah. Gitu loh. Beda, makanya kan Bang Ilham mungkin berpikir begini nih, kalau mau cerna ya. Kalau dia ada di perut Maria, apakah dia enggak ada di surga? Oh, dia maha hadir. Dia ada di mana-mana. Saya model berpikir ya. Saya enggak begitu. Tapi kalau itu Mikana bawakan masalah itu ke dalam konteks kemahakuasaan Tuhan, ya, kalau dibawakan dalam konteks kemahakuasaan Tuhan bahwa apapun Tuhan bisa melakukan itu karena kemahakuasaannya. Dia bisa menjadi, ya. Abangku ngomong bisa ya, bisa. Dia ya. Bisa menjadi tiang api. Ya, dia bisa setuju. Menjadi yang lain. Oke. Okay. Ya. Tapi jadi gini, pertanyaannya gini. Kalau dia bisa maha kuasa untuk bisa melakukan apa saja, salah satu di antaranya atau kesekian banyak di antaranya adalah bisa menjadi tiang api, bisa menjadi yang lain-lain, itu kan? Pertanyaan saya sederhananya gini, Ito. Bisa enggak dia menjadi Yudas? Tuhan Yesus Kristus tidak bisa jadi pengkhianat karena sifat Allah itu maha kudus, maha suci, maha agung. Dia nggak akan bisa jadi nggak suci. Aduh, gimana sih Bang Ilham ini? Bang Ilham dia berpikir Tuhan itu jadi Yesus. Tuhan itu ya Yesus itu sendiri. Dia bukan mau jadi. Jadi kalau Bang Ilham bisa gak dia jadi Yudas, itu pertanyaan gak tempat. Tuhan Yesus, Allah itu jadi manusia. Allah itu jadi daging, namanya Yesus. Yesus itu Tuhan itu sendiri. Jadi jangan paksa dia untuk jadi. Bisa gak dia jadi setan? Bisa gak dia jadi, itu gak, itu pertanyaan yang pertanyaan yang salah, gitu yang aneh, yang nggak tepat itu pertanyaanmu. Tidak ada apa-apa aja itu Ilham ini loh. Bang Ilham, saya pernah ditanya sama orang Islam Muslim. Tuhan itu kan maha kuasa, ya kan? Dia nyelamatin manusia, ngapain dia mesti turun ke dunia? Selamatin aja langsung jebret gitu kan? Saya jawabnya sederhana, saya bilang ini. Bang Ilham lagi makan nih, sekarang makan pisang ya. Ya kan, makan pisang kan. Bang Ilham, bagaimana Tuhan nggak usah, Bang Ilham nggak usah kasih, nggak usah makan pisang, perutnya langsung dibikin kenyang, cing kenyang. Tapi kan Tuhan punya cara sendiri untuk menjadi manusia, untuk menjadi daging dan nama. Ah itu dia, Bang Ilham nggak usah makan pisang. Banyak pisangmu ya itu ya, bagi-bagi lah. Tuhan langsung perutnya langsung. Tapi pisangnya aku kecil-kecil tuh, nggak ada yang besar-besar. Gitu loh. Ini pisang emas, ya itu kecil-kecil. Oh iya iya. Pisang kembang. Oh oke. Maksudnya paham ya, Bang Ilham ya. Makan pisang. Abang Go, maksudnya paham ya. Oke, mantap. Tuhan gak mungkin jadi Yudas, karena Tuhan bukan Yudas. Tapi Tuhan itu menjadi dirinya sendiri, namanya Yesus. Iya betul-betul. Haleluya, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Gitu. Jadi pikiran saya, secara apa namanya, karakter, perbuatan, itu mungkin tidak bisa. Tapi karena berubah rupa, itu mungkin. Karena Tuhan itu punya kemampuan, dia bisa berubah rupa kan? Tuhan Yesus maksudnya. Jadi ini bukan berubah rupa. Saya sementara itu, mungkin berubah rupanya
berubah. Nggak bisa. Mungkin. Maksudnya ini karakteristiknya. Oh, nggak bisa juga. Ini. Bisa juga. Berubah rupa ini. Gini. Saya mau saya jawab. Ayo silakan. Bang Ilham nih ganteng nih sekarang nih. Keren kan, alisnya tebel, hidungnya mancung, klimis ya kan? Ya kan? Bang Ilham mau gak? Ya, makanya saya suka. Tunggu, sebentar. Mukanya diganti. Makanya saya berjuang. Jadi Bang Amir Wijaya ini. Bang Ilham suka diganti sama yang gak mau. Bang Ilham udah keren kok, udah ganteng kok. Ngapain dia mesti ganti-ganti rupa? Aslinya memang begitu. Itu loh. Enggak gini. Jadi ya begini mungkin Bang Cek. Kan Ito Ilham ini udah ganteng, udah cakep. Terus mukamu diganti jadi anjing atau kucing, Bang, mau enggak, Bang? Enggak mau lah. Ya udah, Bang. Aduh. Ya maka itu sama. Yesus juga enggak, bukan Yesus, tapi Yesus enggak mau muka rupanya diganti-ganti. Gitu jadi loh, iya, karena Tuhan itu datang dengan rupanya sendiri. Rupa Tuhan itu yang datang. Cuman enggak itu ya. Nah, makanya ini pembelajaran yang bagus buat orang-orang yang dengar hari ini. Kalau kalian ditanya sama orang, bisa enggak Yesus jadi Yudas atau bisa enggak Yesus jadi yang lain-lain? Loh, bukan enggak bisa. Dia datang ke dunia ini bukan menjadi Yesus, tapi dia menjadi dirinya sendiri, yaitu Yesus itu sendiri. Gitu loh. Nah, yang menjadi, halo, suara saya jelas nggak? Karena suara saya jelas nggak? Putus-putus. Saya nggak tahu bagaimana ada banyak. Yang menjadi pertanyaan balik, yang menjadi pertanyaan balik, bisa sih nggak bisa berubah? Suara Kang Amin. Iya. Kang Amin. Putus-putus. Oke, mantap ya. Bisa enggak? Makasih banyak. Atas penjelasannya. Bisa wajarnya berubah menjadi Yudas. Sudah datang dengan ramah luar biasa. Putus-putus, Pak Amin. Suaramu itu loh putus-putus. Bah, iya putus-putus. Oke. Mang Ito Ilham, yep. Ito Ilham sudah jelas ya. Oke, makasih banyak. Nah, sama-sama Itoku. Yo. Tuhan Yesus Kristus, Allah yang Maha Besar memberkatimu dan mengasihimu. Tepuk tangan buat Ito Ilham yang cakep dan manis. Sudah mampir. Ya. Saya sudah sampai di S3. Iya. Yeah. Kalau bisa sih, kalau bisa baca terjemahan lain aja ya. Terjemahan lain atau ILT3, Bang. Jangan baca terjemahan, iya. Saran saya bacanya terjemahan ILT3, Bang. ILT3. Terjemahan ILT3. Nanti kan Ito bisa download Alkitab di Play Store. Saya sarankan untuk Ito Ilham bacanya terjemahan ILT3. Jangan terjemahan dari manapun, terjemahan ILT3. Oke, Ito. Makasih. Oke. Siap. Ya, God bless you. Selamat malam semuanya. Ya, malam. Sore, malam. Terima kasih banyak. Malam, Ilham. Suaranya si Bang Amin itu putus-putus loh. Di kana maklum lah itu suaranya. Suara katanya. Selamat sore, Dalim. Iya. Waalaikumsalam, Mbak. Ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mengikuti diskusinya tadi, Mbak, agak sedikit anu, agak sedikit bingung gitu. Oh, begitu. Kenapa bingung, Bang? Yang bingung apa, Bang? Bukankah Tuhan itu maha segalanya, kok dipancing jadi Yudas dia enggak bisa gitu. Pemahamannya kayak apa itu? Bukankah dia maha segalanya gitu? Iya, iyalah, Bang. Terus? Oh, gini, Mbak, kalau Anda membatasi bahwa dia maha segalanya ketika dia enggak bisa Yudas, berarti Anda membatasi bahwa Tuhan itu maha segalanya gitu. Secara bukan. Walah. Jadi Tuhan itu bisa rupanya sendiri. Bahwa Tuhan itu, Anda membatasi segalanya bahwa Tuhan itu maha. Teriak, Pak. Sabar. Terus kalau Tuhan itu datang menjadi manusia bisa? Kalau
Tuhan menjadi manusia itu goblok, Mbak. Kalau dia menjadi Tuhan, dia anggap aja bahwa dia sebagai nabi gitu. Tapi ini apa sih bertentangan dengan omongan yang baru masuk? Katanya Tuhan itu bisa jadi segalanya, dia bisa jadi Yudas. Jadi kalau Tuhan datang sebagai manusia bisa enggak? Itu katanya goblok. Aduh. Begini, Mbak. Kalau Tuhan, aku mau pisan. Hei. Anggap aja aduh begini, Tuhan, Mbak. Tolong, ya ampun. Kamu itu lagi waras apa bagaimana ini? Saya paham banyak gak waras gini. Saya jelaskan gini, Mbak. Kalau pemahaman bahwa seorang nabi dilahirkan dari manusia itu mungkin ya. Anggap aja beginilah. Bahwa keteladuran umat kala itu, maka diutuslah Nabi Isa ya sebagai juru selamat kala itu. Untuk bagaimana dia memaparkan ajaran-ajaran dari wahyu Allah gitu. Tetapi, mau tanya, dong. Nabi Isa sang juru selamat. Oh, Nabi Isa tuh sang juru selamat ya? Gimana Nabi Isa juru selamat? Nah, kalau dalam pemahaman saya, bahwa dia menyelamatkan kala itu sebagai Nabi, bagaimana dia menyelamatkan umat yang tersesat kala itu? Sorry Bang Amin suaramu putus-putus jadi ini terganggu. Bang Amin suaranya putus-putus ya, jadi begini bro ya, ketika jadi kamu mengatakan seperti itu sebentar, pelan-pelan jangan Pak Dalim jinnya jangan dibawa masuk ke sini, jinnya diturunin dulu. Pelan-pelan dulu Mbak yang punya jin, pelan-pelan dulu Pak Dalim pelan-pelan jangan teriak-teriak nanti stroke. Ya sudah ya, pelan-pelan Lodi atau Jack Nia atau siapalah Mikaina sekarang pelan-pelan. Pelan-pelan dulu, Pak. Aduh, prinsip identitas ini nggak bisa, ini kami karena. Makin gini kita kembali pada prinsip identitas. Oh, sudah tuh. Nah, gini kita kembali mas keras. Gini aja lah, Mbak. Mas Jack Nick, Mbak Natus Bibel Sapologi, sama Mbak Mikana, kita kembali pada prinsip identitas. Bahwa manusia tetap akan menjadi manusia gitu. Bahwa Nabi tetap menjadi Nabi, bahwa Tuhan tetap Tuhan lah gitu. Sekarang beginilah, di pemahaman kita begini. Kalaupun kita katakan bahwa Yesus itu adalah dia sebagai Allah Maha Besar, ternyata dia dilahirkan dari Bunda Maria gitu. Secara fisik bahwa dia itu adalah manusia gitu. Kalaupun kita katakan bahwa dia itu ada di dalamnya itu, bahwa dia adalah bagian, bahwa ada kuasa di dalamnya, bahwa dia ada mukjizat, apa bedanya dia dengan nabi-nabi yang lain lah? Anggap aja ginilah, bahwa ketika Musa mampu membelah lautan, atau pemahaman saya bahwa Isa itu atau Yesus itu dalam pemahaman kalian Kristen, dia mampu menghidupkan orang yang mati, atau dia mampu menghidupkan yang sakit gitu, atau mampu menyembuhkan yang sakit, itu adalah semua mukjizat. Yang harus kalian pahami adalah bagaimana membedakan antara mukjizat dengan Tuhan gitu. Kalau kita pakai pendekatan kitab kalian bahwa Tuhan itu sudah ada di dalam kalian, maka sudah pastikan bahwa saya tidak mungkin diskusi sama kalian. Anggap aja kita pakai dalam pendekatan diskusi ateisme gitu. Mereka mengatakan bahwa terciptanya bumi ini bukan karena Allah gitu, bahwa terjadi ledakan besar dalam teori Big Bang gitu ya, terjadi ledakan besar padahal tercipta bumi gitu. Sekarang pemahamannya dalam pandangan kalian sebagai pengikut Yesus Allah Maha Besar gitu, pemahamannya kayak gimana gitu? Saya jawab Bang ya. Iya, Anda masuk aja, gak apa-apa lah. Saya mengerti yang Abang maksud. Banyak nabi-nabi lain pun melakukan mujizat Bang ya. Ya. Betul. Tapi ketika Musa membelah laut Ebrau, laut merah, Bang dengar Bang ya. Itu Tuhan itu nyuruh Musa, pukul tongkatmu, Tuhan yang suruh lu. Masuk Bang ya. Gini. Ya sudah, tunggu ngomong dulu. Abang tadi ngomong saya diam. Sekarang Abang saya ngomong Abang diam. Ya. Ngomong aja dulu lah. Enggak apa-apa. Ya. Nah, enggak usah panik kau Dalim. Enggak panik aku, Mbak. Aku hanya pengen ngomong. Ya udah diam dulu, nah, dengerin. Ketika Yesus melakukan banyak mukjizat, dia berjalan di atas air, dia bangkitin orang mati, dia menyembuhkan orang buta, membuat orang lumpuh berjalan. Dengar Bang ya. Dia enggak minta sama Tuhan, tolong tunjuk supaya pijat. Enggak loh Bang. Dia langsung ngomong Bang. Bangkitlah Lazarus. Lalu redahlah angin. Dia langsung ngomong loh Bang. Dia tanpa disuruh. Artinya apa yang pertama? Dia itu berkuasa atas kuasa itu sendiri Bang. Begini aja Bang. Lalu
Nggak mengerti dulu kan Pak Sewong tadi maksudnya? Ya sudah paham aja dulu. Oke paham, ya sudah paham aja. Abang paham nggak apa yang saya maksud nih? Ya sudah ngomong aja dulu lah, saya nggak paham. Abang ngomong aja dulu lah. Lah kalau saya terusin abang nggak paham, buat apa saya ngomong? Enggak. Abang terusin aja. Jadi kalau dulu Bu, orang-orang itu, nabi-nabi itu melakukan mujizat itu atas perintah Tuhan. Pukullah tongkat ke batu, batu itu keluar air. Pukullah tongkat kalau laut itu terbelah. Tapi Yesus, dia itu Tuhan yang maha tahu, Bang. Ketika dia bilang pergilah ke sebuah kampung, di dalam kampung itu ada seekor keledai yang tertambat dan di situ ada orang yang bertanya sama kamu yang mempunyainya itu. Artinya Tuhan itu maha tahu, Bang. Nggak ada nabi yang seperti Yesus, Bang. Gitu loh, Bang. Gini oke, saya tambahin dulu. Nah, gini aja lah, Mbak. Bentar dulu, Pak Dalim. Pak Dalim, bentar, Pak Dalim. Pak Dalim, dengar. Diskusi itu dia lebih pada mematikan karakter seseorang. Makanya saya pikir mematikan karakter seseorang. Bukan mematikan karakter seseorang, artinya kamu itu enggak bisa membantah. Enggak bisa kamu membantah dalil firman Tuhan karena enggak mampu kalian membantah firman Tuhan. Maka kau bilang mematikan karakter. Bedakan kalau mematikan karakter itu kamu saya maki-maki. Ini kan saya enggak maki-maki. Tahan dulu bentar. Bentar sabar dulu. Saya nggak mau. Saya anak Tuhan Yesus diperintahkan untuk Tuhan tidak boleh memaki-maki, ya. Sebagai umat Nabi, Nabi ya. Muhammad. Ya, terserah, ya. Tapi dengar, kamu tahu nggak? Nabi Musa bisa membelah lautan itu kuasanya dari Tuhan Yesus karena Tuhan Yesuslah Yahweh Elohim itu sendiri. Di mana ketika Nabi Musa bertanya siapakah namamu di Keluaran 3:13. Yahweh Elohim menjawab di Keluaran 3:14, akulah yang ada dan yang ada. Ingat ya kata kuncinya, akulah yang ada dan yang ada. Nah, siapakah yang ada dan yang ada ini? Dengar dulu bentar. Siapakah yang ada dan yang ada ini? Dialah Tuhan Yesus. Karena dia juga berfirman kepada bentar. Begini, jangan potong sudah dulu. Enggak. Kalau kamu enggak mau dengar, saya turunin kamu ya. Saya enggak butuh orang-orang seperti kamu yang mengeyel. Mbak turunin saya berarti Mbak enggak terima kenyataan gitu loh dalam diskusi saya. Jadi Mbak, kalau keterangan pada pas dari Pak Dalim. Anda sendiri dijelasin nggak ngerti pada senyum-senyum lo, ya kan dengan senyum, dengan ketawa-ketawa gitu lo. Kalau Anda santuy, kita juga santuy gitu lo. Kamu nggak mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan karena kamu nggak akan mampu membantahnya. Tuhan Yesus berfirman kepada Rasul Yohanes, Yohanes Wahyu 1:8, akulah yang ada dan yang ada. Nah, dia juga berfirman kepada Nabi Musa, akulah yang ada dan yang ada, yaitu di Keluaran 3:14. Artinya itu oknum yang sama, sehingga Tuhan itulah Yahweh Elohim. Nabi Musa bisa membelah lautan, itu kuasanya dari Tuhan Yesus karena Tuhan itulah Yahweh Elohim sendiri. Memang kenyataannya kalian nggak mampu membantah firman Tuhan karena itu memang fakta dan kenyataan. Kan dari cara ngomongnya aja begini, itu udah kelihatan bahasa tubuhnya itu. Iya. Membantah. Iya, untuk membantah dan menyangkali. Iya. Ya, selamat sore, Ava. Open cam. Saya mau bertanya. Silakan open cam dulu, kakak. Open cam dulu, kakak. Iya, saya mau bertanya. Bentar. Yang di bawahnya di save. Ya, ini saya mau bertanya, siapa utusan dari umat Kristen? Utusan dari ya. Maksudnya siapa utusan dari umat Kristen? Ya. Tuhan Yesus yang mengutus umat Kristen, kakak. Itu saja. Iya, karena Tuhan Yesus berfirman di Matius 23:34, aku telah mengutus nabi-nabiku. Dan Tuhan Yesus juga yang mengutus rasul-rasul. Tuhan Yesus juga yang mengutus umat manusia untuk memberitakan Injil. Jadi kita ini utusan Tuhan Yesus, Mbak. Jadi utusan dari umat Kristen itu? Dari umat Kristen, utusan dari Tuhan, Tuhan Yesus. Ya, pertanyaannya kurang tepat. Berarti umat Kristen sendiri. Iya, manusia yang diciptakan Tuhan Yesus, itulah utusan Tuhan Yesus. Dan juga malaikat. Malaikat itu utusan Tuhan Yesus.
mau bertanya, sebelum Tuhan Yesus di dalam kandungan Bunda Maria, apa bentuk Tuhan Yesus? Maksudnya Yesus sebelum Tuhan Yesus berkenosis datang ke dunia menjadi manusia, dia adalah roh. Ya, rohnya eksistensi adalah roh yang berkuasa. Roh yang tidak terbatas, yang melingkupi segala sesuatu. Terus mau bertanya lagi, apa bentuk Tuhan Yesus setelah terangkat di sorga? Dia adalah roh yang maha kuasa, cahaya terang yang tak terhampiri. 1 Timotius 6:16. Berarti, maksudnya apakah Tuhan Yesus jika sudah berada di sorga masih berwujud manusia? Dia adalah cahaya terang yang tak terhampiri, nggak bisa kita gambarkan wajahnya cantik. 1 Timotius 6:16. Ya, dia udah kembali ke tatanya kerjaan surga, di mana dia adalah cahaya terang yang tak terhampiri. Ngarang Mikana itu dalilnya. 1 Timotius 6:16, baca itu. Makanya Rasul Paulus ketika melihat cahaya memancar dari langit, matanya buta. Itu Tuhan Yesus. Ya, dia baru memancarkan cahayanya yang belum seberapa. Itu Rasul Paulus itu serbah ke tanah dan matanya sampai buta. Jelas-jelas dia setelah kembali ke surga, dia adalah cahaya terang yang tak terhampiri. Tapi wujudnya itu cahaya apa manusia? Gak bisa kita gambarkan lagi cantik. Berarti enggak. Dia adalah cahaya, iya, cahaya terang yang tak terhampiri, roh Allah yang berkuasa. Gitu ya. Iya. Nah, itu aja saya mau bertanya, itu saja. Ya, terima kasih. Oke. Ya, selamat sore, Wanda. Numpang bertanya boleh kah, enggak? Ya, boleh. Silakan buka kamera dulu. Saya mau nanya, Tuhan Yesus itu dilahirkan atau melahirkan? Tuhan Yesus ketika datang ke dunia berkenosis dan memilih Bunda Maria sebagai wadah kedatangannya. Terima kasih.